Gimana Bos Windu setelah diserbu netizen ini gimana? Ya saya main-main. Bukan mendesak itu. Bukan gara-gara Windu. Bukan. Enggak nanya ini kan. Itu masih sibuk. Yang janda dek punya punya siapa ini? Punya saya ini. Yang ini punya Bapak. Live ini punya Barino. Punya Barino. Iya. Perwakilan ini. Biar masuk. Ada mikrofon enggak? Ada ini. Bawa ada. Di usus itu. Ada ke sini. Iya, iya, ke sini ya, Mbak, biar. Tes ini, wes. Ya, sama. Iya, iya, di mana Mas Windulah? Yes. Ada. Yang ditunggu-tunggu. Mana, Mbak? Wilo, tersangka. Agar orang Windu kan. Mbak, nggak mau ikut klarifikasi juga. Aku ramal Windu. Kembali lagi teman-teman. Kebetulan di sini ada Mas Windu. Yang ditunggu-tunggu dari tadi. Maju, dan maju. Maju. Nah, ayo. Kebetulan. Ini kan dari mana? Rencana awal sih saya yang mau bikin tapi kedisian Ali. Sekarang sudah ketemu ini. Ayo, sehat ya. Bos, Bos Windu sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan pulang? Tadi sore di WA. Terus Memet potensi. Badan sehat, mas pikiran kurang. Waduh, waduh, waduh. Pari desa pun. Aduh. Pari desa pun. Gimana Bos Windu setelah diserbu netizen ini, gimana? Ya, saya main-main silaturahmi sama Mas Bre. Main waktu ibu memas. Main-main ke sana, orangnya sudah pulang. Akhirnya besoknya TikTok saya diserbu, saya langsung ngeplas ke Bulu Lawang. Ngeplas tuh kopi. Marah mas kene, mas tulungi aku. Aku tadi tersangka kartu ini. Ngegas gitu. Tapi kalau tersangka piye wong calonnya Windu kau sih bre. Lo, lo. Terkait yang untuk soundnya wis salah omong modiar salah omong buyar dan meja terkait sama karnaval yang di Mayang ya soundnya Windu kaosnya Dewo itu saya mulai malam sudah enggak mau ngedil karena sama masalah IT lain. Ternyata paginya saya malah desa lagi, saya WA Mas Bre. Sama Mas Bre disuruh gaskan, saya ngegas. Enggak tahunya setelah karnaval rame. Saya diem aja dah sabar dan ikhlas dulu dah. Badan sehat pikiran kacau. Sakit pikiran sakit. Sebanding enggak sama job yang di Mayang itu? Aduh kalau masalah jobnya alhamdulillah tapi pisuhannya misu. Kalau panitia penyewanya alhamdulillah. Meskipun gak ada brewo, ada penggantinya untuk suaranya brewo gitu aja. Yang paling parah yang kemarin saya mundurin dari apa? Dari start sampai pertengahan brewo perlu putar balik, gak boleh ke finish karena di finish sudah membludak masanya. Brewo hanya sampai. Penontonnya bukan masanya, penontonnya. Jadi gara-gara penonton mendesak itu, bukan gara-gara itu. Bukan. Enggak nanya ini kan. Nah, itu. Mas Rino. Mas Rino. Gue enak malam. Ya, malam. Iya, terus habis acara yang di Gumumas. Pertama kan di Mayang. Terus
Rumah Mas tampil iya, tapi gak sampai finish. Lagi-lagi window ya. Katanya netizen. Bukan sumber penyakit. Bukan satu ke saya. Legit namanya sama Mas. Ini otak saya buat tani. Terus Jaya mungkin sudah hancur ya. Kebesoannya tak ceritakan lagi dah ini. Ya, kebesoannya sore jam 1, siang jam 1 kok banyak yang komen kurang ajar sampai saya dituduh. Langsung saya ngegas pakai sepeda ke Blu Lawang. Info Mas Pre, Sherlock, ada nanti nengawakmu. Saya aku nengawakmu di Sherlock. Langsung saya ke sana. Ya penuh perjuangan sih, meskipun mau nabrak truk. Gara-gara pikir gak enak. Gara-gara pikiran kacau pokoknya, kacanya sehat enak. Pikiran sakit. Ada tamu lagi. Mana-mana. Di tanah yang di sana sambil silaturahmi, Mas Dre juga kaget. Kenapa netizen ini kok rujuk ke Windu, padahal pelakunya bukan Windu. Itu katanya Mas Dre. Awalnya yang di Mayang ya, Mas? Bukan, yang di Mayang. Awalnya awal mula yang di Mayang. Ya, yang di Merawan itu ya. Merawan, terus yang kedua yang di Mumas, yang sekitar Bali. Kalau yang pertama kali itu, yang mana itu? Yang Ciklat, Ketson Geden. Di Jacklot yang sudah kejual tiketnya. Di Jacklot. Nah, itu di yang di Jacklot. Jadi tersangka juga enggak? Kalau di Jacklot saya di arahi juga. Jadi tersangka juga, Bos. Terus padahal saya ada di Edu Garden, tanya Pak Sabahat ini. Bareng Pak Sabahat di Edu Garden. Ikut malah. Ada masalah sama brewok. Tersangkanya tetap satu orang. Nasib. Padahal ngeband ya dari dulu ya. Boleh dari dulu. Duluan mana? Brewok sama Windu? Brewok dulu. Brewok dulu. Brewok berdiri 2017-16 ya? 2018. 18, tapi awal mulanya 17 sudah unen-unena. 2019 18 kalau gak salah di Karangan. Saya tetap nah. Sampai sekarang bajunya ada saya beli dari pertama sampai sekarang. Dari divisi. Malah dijadikan tersangka. Iya, musuh dalam selimut. Waduh, musuh dalam selimut katanya. Lagi 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 lagi. Setelah klarifikasi ketemu dengan Mas Bre, gimana tanggapannya Mas Bre, Bos Windu? Ya, untuk Mas Bre pun juga kaget. Kenapa kok nuduh Windu? Takutnya Windu tak kuat mental, bukan tentu. Doanya tuh aja. Doa gak baik. Intinya permasalahannya yaitu Mas Bre tidak boleh ke finish, soalnya di finish tuh penonton lagi memang sudah dilarang sama polisi itu. Jadi sengkuninya bukan Windu ataupun Sriwijaya. Minta tolong buat netizen, saya minta maaf kalau saya itu komennya agak kasar ya kemarin. Karena sudah pikiran full, sudah. Itu enggak ada yang korek, kalau komen kasar ya itu juga mau anu. Terus habis klarifikasi, ada faedahnya ya ke Malang? Kalau enggak, kalau saya enggak ke Malang mungkin dah nama saya jelek. Betul. Mas Bre, semoga saya selalu dirindu mati-mati ya. Soalnya istri saya mau diambil itu. Kemet. Merayu kecuali. Kemet. 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 Kemet.